Okey, assalamualaikum. Hai, jumpa lagi. Dengan awak tentang durian. Makin banyak makin kecil ya. Tentang durian. Yang ini namanya kulit durian. Kau pernah rasa kulit durian? Pernah rasa maksud awak? Pernah rasa kena baling dengan kulit durian? Jangan sampai awak baling dengan kulit durian. Okey, awak nak cerita dengan durian lagi. Hai, durian. Kan, durian biasalah. Okay? Durian-durian ni. Ini durian... Ini durian baru lah. Okay? Durian kampung biasa. Ini kampung. Okay? Durian kampung. Nampak bahunya pun begitulah bahunya. Dekat sini kau nampak durian ni bulat. Eh? Durian ni bulat. Walaupun dia kecil, beratnya lebih kurang 600-500 gram saja. Tapi isi dia penuh. Kenapa orang kata isi dia penuh? Sebab buah dia bulat. Buah dia bulat. Ini bukan. Ini sampah. Ranting pokok. Okay? Bawah dia ni. Zoom sikit. Ini bukan busuk. Bukan. Ini penanda. Ini bukan duri hitam pun bukan. Bukan. So, mari kita buka. Okay, jom. Kita buka sama-sama ya. Ni parang lain ni. Kau bising parang buat karat-karat. Pasal buat guna parang ni. Pisau ni payah sikit. Okay, tapi sikit kameraman nak buka ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita buka. Mojok buahnya mudah dibuka. Tengok isi dalam dia. Nampak tu. Ush. Kita tengok isi dia macam mana. Awak memang suka tunjuk isi durian. Kenapa nak bagi semangat kat korang tu. Kalau kita tak dapat beli durian-durian kayangan, dapat makan durian-durian macam ni pun jadilah kan. Nampak tu isi dia. Nampak tu. Okay. Awak jatuhkan sikit ke kat atas tu. Nampak tu. Okay. Mari kita tengok isi yang ni pula. Ni tengok ini satu. Kan? Tengok yang ni. Tengok. Okay. Ini isi ni kalau orang Jawa panggil pula. Kau menengok dia punya isi ni. Nampak? Warna dia pun dah tahu dah. Dah tahu dah rasa ni bagaimana. Tengok ni. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Dia susah nak buka sebab dia baru jatuh. Allahuakbar. Ni kucing tidur biasanya. Sebab buah-buah kecil ni, keistimewaan buah kecil ni satu je. Tidur kucing je. Kucing tidur. Kalau tak baru tidur pun dah tidur sama-sama macam ni. Tidur sama-sama. Okay, kita ada tengok. Kelopak-kelopak ataupun pangsa-pangsa yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Atasnya dia hitam-hitam sikit ni. Bukan dia hitam eh. Memang dia ada macam hitam sikit. Kejap nampak tu. Uish, jatuh nanti sudah ni. Isi dia bergegar-gegar isi dia. Kenapa isi dia bergegar? Sebab apa? Sebab bila kita goncang buah durian ni kan. Apa yang menyebab bergegar benda ni lah ni. Kan dia terasa hentakan antara isi durian ni dengan dinding durian ni. Di dinding kulit ni. Jadi bila kita goncang kan, dia akan terhantuk-hantuk begini bermaksud isi dia dah matang kat dalam. Itu maksud dia lah. Kan, itulah maksud dia. Okay, so awak nak review satu lah. Yang inilah. Awak dah pegang yang ni tadi kan. Nampak tu dia punya warna. Nampak. Okay. Mari. Mari tengok isi dalam dia. Tengok mana bijinya. Ni durian kampung ya. Durian kampung je. Biji dia hampir kaset. Nampak? Biji dia hampir kaset. Tapi besar juga lah. Tapi kategori biji halus. Bijinya tak berapa besar. Nampak tu. Oh, pucuk kau jatuh. Macam ni isi dia. So, rasa dia. Buat dah tahu dah rasa dia. Rasa dia memang manis. Cuma, walaupun buat tahu, nak makan juga. Macam ni isi makanan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Takut kat misal awak. Alhamdulillah. Habis. Bijinya nampak macam cacat kan. Ini kalau dapat biji ni boleh dimakan. Kau mau rebus kau makan. Tak ada masalah. Ayok. Ambil ni.
Kita bagi tester. Apa ada masalah? Kita bagi tester. Mari kita buka lagi pangsa-pangsa yang seterusnya. Kan? Dia tak maulah macam ni. Dia melekat ke sini. Kan? So. Oleh sebab dia nak jatuh ni, buat masuk mulut layang ni dulu tak? Alhamdulillah. Sedap. So, sambil-sambil tu buat buka yang ni. Buat buka yang ni. Tengok ni isi dia. Sedap sini. Macam ni ha. Bezik dengan kecil je tadi. Sorry lah ya, ada bunyi kucing. Kucing bergaduh. Anak kucing. Bukan setakat buahnya. Kucing tidur. Kucing buat nak tidur. Bising. Okay lah. So, biji dia kecil ni ha. So, semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Nampak durian. Kucing dia tak nak durian ke? Apakah ni?